Nah, sampai di Blok M di perempatan. Udah masa pandemi? Udah masa pandemi. Udah masa Udah pandemi. masa pandemi. Oke. Terus saya dijambret. Hah? Jadi sepeda ini persis. Yes. Nggak tahu deh, nggak usah pakai yang gigi-gigi kecepatan apa segala macam, nggak usah ya? Usah, itu karena kaden. Iya, aku mau lihat ke bawah pusing. Aku lihat gunung. Karena aku, mau lihat gunung. Aku lihat gunung. Tuh, itu hijau-hijau. Ini yang gunung semuanya. Itu oke. Diam kamu. Ini nunjuknya udah bener nggak? Nunjuknya kemana? Mana nih? Ini ya? Coba ngomong-ngomong di situ. Iya. Iya, bagus banget. Aku lihatnya berarti harus berdiri. Aku sedih banget, terus gak ada orang. Kamu masuk rumah aja. Itu bener tuh ada. Bukan apa aja, apa sih? Kayak mobil CPR gitu. Mana biru ya? Gak bisa, gak bisa. Itu rumah. Maunya ini ya? Itu rumah. Mau beli Indomie? Iya, gak ada warung. Gak ada orang, Mas. Ya lagi, pasti. Ini sepi banget. Mau main cemper. Oh, tapi kadang-kadang dia suka kotak-kotak gitu ya? Beneran lo naik sepedanya nggak terasa, tahu-tahu udah. Ini kayaknya sepedanya tambah berat deh. Kayaknya settingnya cuma diputar dulu. Setting tadi ya saya lihatin kecepatan. Capek. Abis naik sepeda naik gunung. Tour de France itu capek juga ya. Aku udah. Ternyata Tour de France itu capek banget. Tapi seru ya. Seru. Mau nyoba enggak? Boleh. Mau? Harus nyoba. Tadi yang itu rekamannya di sini ya. Kan kelihatan dari sana. Oke. Okay. Oke. Okay. Tak rekam lagi. Pas dibuka ternyata dapur. Mana kata di gunung? Tadi lihat gunung, aduh. Pas dibuka dapur. Back to real life. Seru, Mas. Seru banget. Ini bisa kemana-mana ya? Bisa. Awal-awal memang mual. Apalagi kalau belok-belok. Yang belok-belok itu pasti mual. Itu cuma waktu itu saya 15 menit mau muntah pas awal. Karena di Amsterdam. Di Amsterdam kan belok-belok tuh. Oke. Nah, habis itu akhirnya saya cari jalan yang lurus. Kayak gitu. Oh, udah enak. Nah, sekarang 2 jam bisa. Gak ada masalah. Aku pengen ke New York. New York? Boston Marathon, mau? Mau. Nah. Itu belok-belok gak? Boston itu enggak terlalu. Enggak lah, kayaknya singkat Boston. Belum pernah WMM ke Boston, tapi aku duluan lewat sini. Nah, coba. Oke, tunggu. Kacamatanya dulu. Tadi dimundurin dulu ya, Mas ya? Mundurin dulu. Oh iya. Ih, pengalaman yang luar biasa. Jadi beneran lo di rumah, tapi kita bisa jalan-jalan kemana-mana. Tadi aku udah ke ikut rutenya Tour de France ya. Tour de France. Lihat gunung kiri, lihat gunung kanan di depan. Pas awal, berawalan itu kalau terus lebih keren lagi. Oh gitu? Oh iya. Ada udah berat ini sepedanya, berat. Jadi settingnya. Gak tahu mana yang lebih ringan. Pokoknya diputar-putar aja. Iya, nanti dicoba.
Oh, jadi kayak gini Boston Marathon. Boston Marathon lewat sini. Ya, bagus, Mas. Iya, tuh. Tapi ini gunung-gunung gitu ya? Bagus. Jadi pohonnya kuning-kuning kayak musim gugur gitu ya. Oh, di depan kok ada mobil. Nabrak apa enggak ya? Kan nabrak ini. Nabrak juga enggak akan nabrak. Oh, oke. Okay. Serius nih. Boston Marathon sama sini bagus banget ya. Tapi ini enggak kayak di kotanya, Mas. Kayak maksudnya kayak itu masih awal lah, nanti lewat kota. Oh, setelah berapa jam kayu? Setelah 20 kilo ya. Ush. Maraton kan 42. Oh, bagus ya. Bagus banget. Maraton kan musimnya musim gugur. Iya. Tapi ini kayak turunan. Di awal-awal biasanya kalau lari dikasih turunan dulu ya. Nanti pas mau finish kasih tanjakan. Terus lolin. Aku kayaknya kalau lari di Boston Marathon tengok kiri tengok kanan aja nih. Ayo, nggak finish. Ini bagus sih. Yay! Pindah lagi kota yang lain ah. Udah nih Mas. Udah. Mau kota lain? Udah. 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 Tapi ya pada intinya udah tahu. Di rumah aja bisa jalan-jalan kemana-mana kok ternyata zaman sekarang. Dan di luar gelap. Seru banget. Ya ampun, tadi aku lihat ini balik lagi ke dinding. Padahal tadi aku di depan udah lihat apa kayak pohon-pohon kuning, hijau, gunung, langit. Pas dilepas langit-langit. Tapi keren banget, asli bagus banget. Aku suka kalau misalnya mau set up nih, yeah. Set up sendiri di rumah bisa? Bisa. Ini kan browsingnya apa? Nyarinya apa? Pertama Oculus. Oculus. Pakai C ya Oculus. Oculus gitu, Quest. Ini sudah versi 2. Itu layarnya bagus, resolusi di layar di sini bagus. Oculus Quest 1 masih resolusinya belum bagus. Berarti belum ada 3. Ya gambarnya masih kayak aku ngambil masker dulu. Gimana belum ada yang 3 ya? 3 apa? Kan Oculus 3 belum. Quest 2. Ya, baru Oculus 2. Oke. Okay. Ini aja cari. Terus aslinya enggak ada tambahan ini. Ini aksesoris aja tambahan. Aslinya udah pakai tali. Ini tambahan aja. Ini Mas Fahmi bikin apa gimana? Ya, ada tambahan lagi beli sendiri. Tambahan ini. Nyarinya gimana tuh? Apa ini ya? Head aksesoris semacam itu. Biar gampang aja masang-masangnya. Online gitu. Luar negeri ya? Online di Bukalapak, Tokopedia, Shopee, ada semua. Semua ada. Semuanya udah. Tapi ada. Sebetulnya dia kiriman ada tulisan kan luar negeri, Jakarta Selatan atau apa? Saya cari yang Jakarta aja. Oh gitu. Biar cepet selesai sampai kan. Dua hari. Bukannya harganya dalam dolar ya? Enggak ya? Udah di rupiah. Udah di rupiah. Oke. Oke, jadi ini ya, Oculus beli ini. Ini yang biasanya paling mahal pak ini. Mudah-mudahan mendatang kan ada orang pakai virtual reality kan pakai HP kan ini ya. Kebetulan ini belum ada versi itu. Okay. Versi yang bisa kita sepedahan kemudian kita lihat pakai HP ini belum ada. Kalau suatu saat ada yang membuat versi HP ya udah nggak perlu ginian. Karena tinggal pakai pasang di sini jauh lebih murah kan jadinya pakai HP saja. Oke. Okay. Karena belum ada pakai ini. Terus, itu otomatis sama ininya. Udah. Nah, udah. Sama pasangan sama ini. Sama ini kiri dan kanan ada dua sebetulnya. Ada dua. Jadi ini kan sebetulnya untuk main banyak main game. Lightsaber kayak di Star Wars itu. Kan tinggal gini ya. Perang lawan zombie, lawan apa ada? Hantu. Cuma saya enggak suka itu kan. Itu olahraga aja. Oke. Okay. Nah, kemudian yang perlu dibeli ini. Apa itu? Ini sensor. Oh, yang tadi buat di pedal. Nah, ini dipasang di pedal. Kalau kita muter, nah nanti gambar kita seperti naik sepeda lagi jalan. Oh. Nah ini berarti browsingnya namanya? Namanya sensor. Kaden sensor. Oh. Kaden. Kalau ini kaden sensor. Kalau yang ini speed sensor. Speed sensor. Sensor dipasangnya di roda. Oke. Okay. Jadi kalau misalnya nggak punya sepeda, adanya gini pakai kaden sensor. Kaden. Nah ini pasangnya di sini aja, lebih gampang. Oke. Okay. Oke. Okay. Okay.
Terus nanti di sini kan misalnya kalau lagi naik Tour de France itu kan ada turun, ya ini ya descent yang ringan. Oke. Ya kita harus jujur ya. Kalau ini nanjak, ya ini dibuat berat gitu loh, maksimal. Kayak tadi aku ini kok berat banget. Iya, karena lupa nggak descent. Oke. Jadi biar kita berat juga. Gitu. Terus kalau apalagi yang dibutuhkan? Kemudian aplikasi. Aplikasinya di sini namanya VZFit. VZFit namanya aplikasinya. Nah itu aplikasi itu kita daftar, kemudian aplikasi diinstal di sini. Gampang ya, semua gampang. Siapapun bisa. Sama siapapun bisa. Ya. Okay. Nanti daftar setelah kita punya Oculus udah dipakai. Kalau pakai Oculus pertama kali kita harus login di Oculus. Biasanya pakai Facebook, akun Facebook aja. Saya masuk pakai Oculus. Nanti kan ada emailnya ya, ada email address yang kita pakai di Facebook biasanya kan ada. Nah, setelah itu kita daftar yang VZFit tadi, ada website-nya vzfit.com. Nah, nanti didaftarin email yang kita pakai di Oculus, didaftarin situ. Okay. Nah, nanti akan ada aplikasi yang perlu diinstal. Ya, makanya yang tadi dibuka kan langsung lihat ada peta dunia. Nah, itu aplikasi game itu. Okay. Kemudian pilih jalan mana, nah itu VZFit. Okay. Nah, terus kalau mau perjalanan kita itu direkam, masuk ke Strava. Strava kan biasanya kan orang kan share sepatanya berapa. Akun Strava juga didaftarin di VZFit. Okay. Terus kalau yang rekam tadi otomatis ngerekam di sini? Yang tadi kita bisa rekam. Tadi kan bisa rekam. Tadi kan rekamnya dari sana. Oke. Nah, kalau pakai Strava begitu berhenti langsung perjalanan kita itu lewat sana kemari masuk ke Strava. Rutenya kelihatan. Jadi orang lain juga bisa lihat. Kayak tadi pagi saya kan jalan di Isle of Man. Isle of Man jalannya pemandangannya bagus tuh kayak di Windows XP gitu. Windows XP kan bukit. Dan ternyata itu kan untuk tempatnya balap race sepeda motor di Isle of Man itu kan terkenal banget. Itu sangat berbahaya karena bisa naik turun. Dan aku juga baru tahu view-nya memang bagus. Jadi sekarang soal harga ya, harganya ini berapa? Ini sekitar ada 5,5 juta, 6 lah gitu. Udah sama itunya tadi udah ya? Udah sama terus, semuanya, udah siap. Paling nambah ini aja 150 ribu kalau nggak salah. Oke, ini biar, namanya apa? Ini itu silikon untuk mengcover cover apa sih wajah dari Oculus. Okay. Biar keringat kita nggak nempel sini. Oke, 5,5, 100 terus 150-an. Nah, yang ini tuh sekitar 350 ribu. Itu yang speed. 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 Yang ini juga sama. Kira-kira sama. Oke. Okay. Nah, okay. Terus langganannya $9 sekali. Oke, apalagi itu aja. Ini kok kalau yang ini ada pakai kayak itu kalau mau yang lebih keren gitu. Maksudnya kalau yang ini kan kecepatannya sini aja. Kita kan yang penting ada orang pinginnya, aku pingin menikmati sepedaan tapi keliling dunia, tapi nggak mau pusing dengan kecepatan, pakai ini aja. Nah kalau saya kan udah kebiasaan di jalan, ya saya ingin ganti-ganti ini speednya, kecepatan, mensimulasikan persis seperti di sana. Kalau lagi nanjak itu aku pingin berat nih, ini bisa berat. Okay. Ini magnet, pakai ginian, itu istilahnya dumb trainer istilahnya. Ya, sampai ke dump trainer sehingga kita bisa lebih buat resisten magnetnya tuh berat. Nah, kalau berat ya kayak nanjak tuh. Nah, ini berarti beli. Nah, ini aja beli bawaan. Namanya apa kalau browsing di dump trainer? Dump trainer. Okay. Trainer bodoh. Berapa? Kok dump trainer itu 1,5-an kalau enggak salah, yang murah. Siap. Ada smart trainer. Wah, itu mahal sekali. Oke. Okay. Oh, smart trainer. Ada smart. Yeah. Itu mahal. Udah gitu aja sebetulnya. Oke. Sepeda tua yang udah bisa, sepeda tua aja. Mas Fahmi, ini bikin kayak maksudnya berpikir bikin goes virtual ya. Itu cuma gara-gara pandemi atau ada hal lain? Aslinya bukan itu, karena ada personal reason. Saya biasanya kan gue sih jalan sama teman-teman. ITB 92 itu tuh kita rame-rame. Waktu itu saya janjian di FX. Dari sini pagi-pagi udah weekend kan. Nah, sampai di Blok M di perempatan. Udah masa pandemi. Okay. Terus saya dijambret. Jadi sepeda ini persis.
Ya salah saya sih, naruh HP di sini sambil jadi musik atau lihat peta gitu. Ternyata pas di perempatan Blok M, kan lagi berhenti, saya ngebut duluan ya. Ada orang naik sepeda motor berdua boncengan. Yang belakang itu ternyata narik HP saya. Banyak langsung kalau, jadi ini naik motor sebelah sini, ini Mas Tony, ini naik motor. Iya. Terus ditarik aja. Apa yang terjadi? Langsung jatuh saya. Enggak, nariknya dia kan Mas Mami gini nih. Nariknya langsung ini HP di sini. HP di sini. Tunggu, motor sebelah sini apa sebelah situ? Sebelah situ. Oh, motor sebelah ini? Situ, ini HP. Itu handphone. Handphone. Tarik aja. Nah, yang belakang narik. Tarik. Heeh. Tarik gitu. Tarik kuat situ. Oh. Kan langsung ini belok saya. Oh iya. Kan wow. Langsung jatuh ya. Jatuh, helm segala macam kena. Kena jalan dan orang-orang di belakang pada enggak tahu. Kalau saya itu dijamret saking cepatnya. Dikira jatuh dari sepeda biasa. Terus itu saya, luka berat. Biasanya kan standar ya. Ini kan yang luka. Karena orang naik sepeda jatuhnya pundak. Untung di sini kan pakai helm. Jadi ini wajah jadi enggak kena apa-apa. Okay. Helmnya yang tergores luar biasa. Sini sama sini. Ini lumayan sakit kan, dia kan jatuh. Satu bulan saya sakit itu, luka. Agak-agak trauma, terus mikir ya, gimana caranya sepedaan kini di rumah, tapi experience-nya oke. Saya cari, jadi virtual, riding, yang saya lihat itu kan ada street view, ada Google Street View. Ternyata ada orang, jadi gimana cari, ada orang itu UK, dia tuh bikin software, supaya dia bisa jalan-jalan 1000 km keliling UK. Ya, dia menggunakan bukan yang ini, bukan yang Oculus, tapi pakai yang lain, lebih murah itu. Wah bagus tuh, masuk di berita soalnya di Forbes kalau misalnya masuk di sana. Nah cuma ini orang katanya mau bikin software dan dijual, ternyata nggak jadi-jadi. Saya carilah yang lain-lain produk yang sudah ada, ternyata ada, tapi harus pakai Oculus sayangnya kan. Wah, mahal banget. Pikir segitu, terus kemudian nanti kalau saya jatuh lagi, ya udah nggak apa-apa deh gitu kan, jatuh investasi, lebih hilang lagi, lebih mahal kan, lebih mahal lagi. Okay. Jadi saya bisa invest di sini. Lagian kan gaya saya kerja, karena sampai malam, malam, terus kemudian kalau pagi itu juga kadang nggak sempat lagi. Ya udah gimana caranya malam sebelum tidur, goes dulu sejam, sejam setengah, kan dapat 40 kilo, 50 kilo, okay, kan bisa. Jadi anytime. Ada triggernya juga ya, bukan semata-mata karena pandemi ya? Lebih bukan karena pandemi sebetulnya. Okay. Lebih karena alasan tadi, biar aman. Akhirnya habis itu kan saya biasanya kalau kita goes, enak, asik sih experience misalnya ke Bogor. Jalannya kan banyak mobil, ya, nah motor, itu, terus hampir diserempet berkali-kali saya itu. terus kemudian kan asap ya, asap ini ya bagus sih, coba ya bahaya juga gitu. Iya. Ya, itu juga jadi faktor yang menakutkan. Okay. Tapi ternyata setelah menemukan ini ya karena faktor itu, ini itu mengasihkan ya. Ternyata kenapa asik ya? Jadi saya pilih ada beberapa sebetulnya yang dia balap-balapan juga pakai ginian, tapi nggak pakai Oculus, tinggal lihat aja lah komputer di depannya, dia berhadapan sama temannya yang lain. Cuma gambarnya nggak real, nggak gambar yang seperti kita lihat tadi. Dia kayak kartun, dia kayak animasi. Memang di misalnya Boston misalnya gitu, ya bukan Boston sih, cuma itu animasi, animasi semua. Animasi nggak real kalau nggak real, nggak real, okay. Real dia. Jadi seperti itu ada latar belakangnya. Iya, oke mas. Coba dibuka sama apa Mas Fahmi. Sini aku pegangin dulu. Coba. Coba dibuka sama Mas Fahmi. Oh alah, yang kemarin minta iya, itu. Iya, ya Allah. Coba dibuka. Ini apa nih, baby? Cepetan dibuka, dong dibuka, minta. Dibuka. Ada quote-nya ini. Di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Itu sungguh. Tunggu. Ismail Fahmi. Iya. Dibalik dong, dibalik. Iya. Ini story. Terima kasih, baby. Sama-sama, Mas. Ya. Tapi ini ada cerita. Cocok dong apa? Ini. Ya salah satu kesulitan tadi. Oh, ini. Akhirnya begini. Oke. Okay. Tapi ada sejarah besar sebetulnya ini yang mengubah hidup saya. Drone upgrade. Saya pernah hampir disomasi, masuk penjara juga gara-gara proses itu. Long story, itulah sebuah kesulitan, tapi dari situ akhirnya saya bisa bangkit
malah bikin yang lebih bagus. Jadi itu sungguh gitu. Ya, makanya itu sungguh, itu serius pengalaman pribadi. Experience pribadi. Ya. Oke. Okay. Yeah, thank you Mas. Mudah-mudahan muat, muat lah ya. Iya, muat, muat lah. Ini makasih. Oke, okay, Mas Fahmi, thank you. Sama-sama. Ya, untuk tipsnya buat teman-teman, buat aku, buat semua yang udah bosan banget di rumah ya, udah setahun lah. Corona udah ulang tahun ya. Kita masih belum keluar juga, tapi ya ini salah satu solusi supaya enggak gila di rumah melulu yeah. Gitu. Mas Fahmi, thank you. Sama-sama. Ya. Kapan-kapan kita main lagi ke sini. Iya, yeah, okay. Siap. Thank you, Mas. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.